salaman, Mbak Dukun salaman. Kowe tak pangapura gak tak paten. Ya. Kowe ditongkon kapan? Ditongkon apa? Dia apa aku dukun kondi. Aku tak betul boyo. Dukun lebih aje ake. Yo ben ake yo ben. Gue tak paten ni kafe. Kau coba apa aku. Lu gue sengapi. Yo. Dukun Surabaya. Saya baru dukun lu gue sengapi. Kita bersaudara. Kau ngerti wang cilik-cilik. Ujung-ujung ayo, ada anakmu nubilo, loro anakmu nubilo punya atau anakmu nubilo? Iya anak iya mbak dukun anaknya dikirim kan biro, dukunnya biro biro jadi ini pernah ngantar dukun si Riki. Nek sejae dukun sing ndek tak patene kabeh goleknya lupa. Oh tujuane gunung kampung. Lah kok gelem dikongkon apa wae? Mene 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 duwe. Piro? Piro? Kan dadi ngene-ngene to. Aku butuh duwe karo anakku. Aku lho aku kudu mateni arek iki. Kok mene mene gak apa. Kok tak dimene duwe piro? Ini dibujuki, pokoknya tak gawe ngelarak. Jumbo kan apa? Jangan jadi kerake, jangan jadi cekelan. Gocat, kalau tak jumbo. Eh, buku. Saya kira yang dikirim bila itu, yang dikirim tentang bila. Lima, lima. Bu tenang. Jenengmu siapa jenengmu? Jenengmu sapa? Wong Surabaya ta? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa, Mbak? Jeneng kula Mbak Prita Mangsari. Yo. Aku sangat ora apa-apa, jak bolo-bolomu sak akeh-akeh ta. Kok tak absene jumlahe. Kira. Wes paling ini kabeh ini mau kare tak jak tebat bareng. Mumpung ati ku ngomong-ngomong aja sih, gue tebak-tebak deh. Aduh, gak suka kemari lagi nih, gede ngomong aku matanya ada iki. Gue tebak ke pora sih, oh dalaman, gue tebak dari gulung gue, dalaman. Aku jadi gulung dukun santai, dalaman. Dalaman toh. Aku Mbak Prita Mangsari, gue siapa jenengmu? Jeneng guri ya, jok koyo. Pak No, Pak siapa jenengmu? Awet do, kalaman saya awet do. Jenengmu siapa? Jenengmu siapa? Apa jenengmu? Ya datang aku eh salamannya. Aku lanang gak wedo salaman. Jenengku Mbak Prita Mangsari. Jemit pusing bunggu apa tuh? Akeh. Yo. Jemit apa sempat kirim jemit apa eh? Ada kunci. Kunci. Kunti berjanggalnya andalnya kuntil anak ya kok mau dikarang lah kok tarang saya ketakutan ini dukun dari iku aku yang cipta lagi dore maka aku cip butuh aku anakmu piro umur piro anakmu cili-cili eh dukun ibu-ibu berarti umurmu piro bu? Umurmu piro? Umurmu piro bu? Umurmu piro? Tahun lo piro? Gak perlu aku lo umurku sanggupan selawe kenapa ya umurmu piro? Apa? Sudah takut sakit aja duit anak aku wes, gak boleh ya eh gak tapakan lah ya ya percuma deh cik ngongkong ngomong liya gak aku tas yang dikongkong dia anak lima ya bener.
beliau kata pateni. Sing lima mlebu, mulai salaman. Endang mulai yo yo. Kurone ya kuwi aku kata pateni. Sing lima mlebu. Kabeh telak. Ini wis pitu tak ada lima, berarti berapa rolas wis. Lho, bae. Lha seto kan. Kenalan se. Wis dikon kan. Cekake kon lima mlebu iki. Seto bukune pira saiki? Lima. Kon gedhe 100. Bener kono 100. Cekake kon lima mlebu iki. Kowe koyo pancet arep makan wong iki kleru. Ya goblok mung dhewe mung wong arep makan wong kuwi dosa. Aku gak ora dosa. Aku dibayar. Piro? Padahal kowe dukun moto duiten ora apa. Jadi dukun hukume haram apa duwe haram. Kene pancet ae kok nyawang liar iki yo. Lho iki dadi anakku pisan yo. Kowe lek dukun mbok embok iki anakku yo pisan yo. Iya anake Mbak Pri. He, dadi anakku. Kene yo, kene dibuktikan. Kene. Salaman. Iki sing tak pek yo pisan yo. Cuma kan dikasih ke iki bekan aku tanahmu. Anake Mbah Pri. Ya, juga kono. Anakku. Enggak marah isa kan iki temen lima. Temen jogo. Tenang ta. Ya kene santai-santai. Eh, bali ya santai-santai. Ku sing iki kecik. Mati ni hari ini. Deal, gelut saiki. Ya. Aku serangan saya. Menang. Ndak ku aduh kesaktian sing tak mau jawab omong kamu. Cetake kon lewang iki hari iki. Lho iki anakku. Deal, gagal ya. Cokel lima tato sik. Cok. Kita bisa ngengeng gitu, dan sesengengeng kan, mencorong semakin lama semakin besar, melebu awakmu, tak bolu-bolumu, mati ya. Iki duwe piyandel sing ngusi awak. Jenenge wanita. Piyandel wanita lebu. Blek-blek. Lah piyandel. Lebu kene, tak anteni saiki. Monggo. Bodho mite. Ah, iki motor. Wes piye? Cuma kan pendapat nyisaku kan ini. Sukma mulu cuma apa-apa. Cek ngaras. Jadi telung. Iya pak. Cek sok mama berkenan. Ya dia pun tak. Ah. Kalau anak aku yang cek ngaras baca ini mau isi sok. Mau pikir aku karo. Apa aku gak ngerti apa pesanmu? Ngerti ya. Mak gaya ini. Aku lo cek pain. Cek isok bayang tubuh. Cek isok bayang tubuh cek sakti. Tapi entek gitu. Bisa. 40 hari. Terserah. Seperti pertama dulu entek gitu. Ya tak ada rezeki ya, Pak. Masih ya saya ini mau sing sojek, tetap aku sehat kayak gini. Ya tahu aku jadi sok dulu hari ini. Semua nih sing dulu ini. Tak ada terus Pak. Mau tak usah, aku gagal. Cok! Islam ini mata. Wasamsi wa duha. Wasamsi wa duha.
basam siwa juga. Melap burung menyusup bangsa jasadmu. Tugasku yang melakukannya, soalnya aku dibayar. Apa matamu gak menilai anakku, sayang?
Rumah ini tugas mungkin mateni dukun santet sak bumi pergi orang enteng tapi aku dibayar berarti aku kudu kerja pasal kudu mateni tapi kudu kono jadi kecantol belum saya kok kekar weh bukot di bukal tiga ada urusan sih penting weh mati gak bisa kenapa dijaga terus weh pilih di silaku sikilku utangku duduku pilih pilih gantian kok ganti aku kenapa mesti pecah iki anakku mikir terus ya aku ya dibayar kok weh saiki gelut sisik loh gak usah kakan ditakon kok lo ya kakak yang gak jauh gelut aku, napa? Gelut aja gelut garapnya muni wani apa orang? Pasti aku campur ini penyimpangan jawaban gelut saat ini takkan gue tau gasku tanganku gelutku cikgel pilihan tangan kerja suara tapi aku milik jantung mesti ikut campur urusan ini mesti belum ya cok tapi apa kak? Jantung muka juga segera krak 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 Halo, Pak Cetan, ini.